ada kabar baik. Apa? Pak Lurah dan Hansip itu gak ada. Ada sama. Itu teman-teman. Sungguh alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. Iya, tunggu dulu. Jangan seneng dulu. Pak Lurah sih aman. Semuanya sih aman. Tapi ada satu. Staff-staff di kelurahan kan masih ada. Masih banyak malah. Cerdas. Ya kan? Cerdas. Iya. Tenang. 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 Ada Bang James. Bang James ada ide. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Idenya apa? Bagus kan? Sini Bang James. Aduh, 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 itu mana, sungguh keren. Dikasih tahu Lukman, belum dikasih tahu. Tunggu dulu, Bang James belum selesai. Sini. Apa jadi sih, begini. Gitu. Oke. Okay. Oke okay, deh. Oh. Nih, ini dia. Petasan. Nanti kamu kasih aba-aba. Segini dong. Shhh. Ada orang tidak? Dua, dua, tiga. Lepak. Suara apa itu? Suara apa itu? Kayak suara petasan deh. Ayo cepet cepet. Ayo kita lihat yuk. Ya cepet cepet. Yuk. Suara apaan ya? Ayo kita cek. Lama. Ayo. Ayo bang. Ayo. Para staff-staffnya itu datang lagi. Betul. Cerdas. Yaudah sekarang ayo kita cari. Tapi Sobri, maaf ada yang kelewat. Apa? Kita nyarinya kapan ya? Oh lupa. Ah. Ya sekarang lagi. Aduh, aduh, aduh. Suara siapa ya di luar saya? Ini ada orang nih. Bukan saya. Jadi acak-acakan begini. Perasaan tadi enggak deh udah diberesin. Aku kita pun. Lah, Indra sama Bang Jeff gimana? Mungkin di pikiran Lukman. Serius kita ini lagi gitu. Ayo, wow. Bang Jam sama Indra pasti di dalam. Aduh. Aduh. Aduh, sip. Suara siapa tuh? Kayaknya dari sini deh. Gak ada. Kayak ada yang lewat nih. Kayaknya dari sini nih. Gak ada juga. Juga. Suara apa ya? Aduh, suara apa itu? Suara... Masya Allah. Aduh, bang. Aduh, 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 aduh. Pelanin suaranya. Pelanin. Bang James, Bang James, Bang James. Yang paling gontong sampai gondongan Lukman. Siapa? Bang James, itu jidatnya kenapa sih? Kok dipegang mulu? Ini, tadi habis kejedot. Oh, yaudah. Sekarang begini, yang penting kita kabur. Ayo, ayo, kapan? Hansip Narji. Siap, Pak Lurah. Saya kasih tugas buat kamu. Ini top secret. Top secret. Top secret. Kamu ngerti top secret? Enggak. Masya Allah. Saya juga kurang tahu sebetulnya. Ah, bohong-bohong, saya tahu. Ini namanya rahasia. Ya, jangan sampai bocor, bocor, bocor. Ya udah, begini, Hansip Narji. Ini kalau sampai ketahuan sama orang, saya nggak enak. Ya, pokoknya saya pesan harus wanti-wanti. Ya, ya gak, ya gak. Iya. Siapa Lurah? Dan ingat, ini sangat berharga. Ya, sangat berharga buat saya. Jadi sampai
tahu semuanya ya. Oke. Dan hati-hati ya. Iya, iya Pak Lura. Oh, sebentar, saya mau ngecek yang lain. Pak Narji. Sebentar. Saya... Aduh. Saya mau ngomong apa ya? Berkas yang saya kasih itu... Oh iya, iya, enggak salah. Sorry. Maaf. Gimana? Maklum, saya sangat... Yaudah, teman. Yang ini, Pak Narji, maksud saya. Iya, halo. Oke, bagus. Hasil Narji, kamu gak menghargai saya. Masa saya lagi ngomong? Telepon siapa sih? Ini dua rekan Hansip saya. Ngasih tahu kondisi kampung itu aman terkendali. Oh, iya. Iya, anak-anak. Kan main. Baiklah, kalau begitu. Saya juga emang harapan. Biar warga kita itu aman semua, betul? Begini. Mulai hari ini, Pak Narji... Silakan tugas lebih bagus, ya. Dan ingat, bawa ini. Kenapa ketawa? Emang ada yang lucu? Kita lagi ngebayangin ya, kalau warga kita yang nenek-nenek ompong giginya dicabut-cabutin. Hansip Narji bisa aja. Ingat Hansip Narji, ini top secret. Rahasia, jangan sampai kampung sebelah tahu. Karena itu catatan warga saya yang pada sakit gigi. Kalau itu ketahuan, hancur nama lurah, ya. Dan saya yang jelek. Siap, Pak Lurah. Oke, berangkat kalau begitu. Terima kasih ya. Pak Lurah. Santai emang hebat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok kosong gini kelasnya? Sepi. Mana ya? Jam pelajaran, apa jam istirahat ya? Kok pada ngilang semuanya ya? Ini mesti Ani tindak tegas nih. Bedul. Ini teman-teman kamu pada kemana sih? Ustadz Pesek, ngapain nanya Ani? Ani kan bukan santri sini. Oh iya maaf. Abis tingginya sama. Si sama, tapi kan umur kan beda. Mungkin mereka janjian. Gimana kalau sekarang Ustadz Nuyuh sama saya janjian juga. Kita nongkrong di luar, makan-makan, sambil minum teh hangat, yuk. Udah, Ustadz, udah. Sekarang yang paling utama adalah gimana caranya kita cari santriwa sama santriwati. Itu! Benar tuh! Udah, yuk buruan yuk cari! Stop! Hei! Udah! Lilis! Ayu! Butet! Ada di mana nih ngumpetnya? Ayo keluar. Di manakah diri engkau, wahai santriwan dan santriwati? Amalia. Najwa. Dinda. Iya, Ustazah. Dinda di sini. Aduh, Dinda, kamu tuh ngerti enggak sih kita tuh lagi sembunyi, lagi ngumpet ini? Assalamualaikum, cantik. Waalaikumsalam, Ustazah Nurul yang cantik. Ternyata kalian ngumpet di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti anti matinya pernah ngumpet di sini. Ngetek. Ngomong apa sih kagak jelas? Kumur-kumur ngomongnya, Bos. Santriwatinya pada ngumpet di sini. Oh, dipaksa. Iya. Iya, Ustaz. Santriwatinya udah ada. Santriwannya mana, Santriwan? Nah, itu dia, saya enggak tahu. Waduh, mau ngumpet. Anda takut-takutin aja. Ada kecoa! Aneh kecoanya. Keluar. Jangan pada ngumpet. Dokter giginya udah nunggu ame palu ame suntikannya itu. Aduh. Sini semuanya. Sekarang Ustazah tahu kalian ini semuanya pada ngumpet pasti karena takut giginya mau diperiksa ya. OMG, please deh Ustazah. Sorry lah ya. Icis Lia itu bukannya takut diperiksa sama dokter, cuman ya kayak gak level aja.
aja gitu loh, kayak diperiksa sama klinik, abis itu gratisan lagi. Jadinya kayak, aduh gak higienis. Soalnya kan biasanya tuh just Lia periksanya di rumah sakit, mewah, mahal. Panjang banget ya. Aduh, namanya ngeles lagi, iya. Ada titiknya lagi. Amalia, lagian kan sama aja diperiksa di rumah sakit nomor Wahid sama periksa yang sekarang. Sama-sama dokter gigi kan, bukan dokter hewan. Bener tuh. Kalau gigi kucing, malu nonton hewan. Oh iya, Ustadz Musa mau diperiksanya di dokter jiwa ya? Itu ngomong begitu tadi kan? Gak daki yang lebih cocok tuh, masih jiwa. Tapi, tetap aja takut Ustazah! Gak ada juga nama dokternya, sama kita juga dapat file-nya. Iya. Fotonya lagi. Nama dokternya dokter deh. Dewi. Cantik wajahnya, manis senyumnya. Cocok untuk saya. Pak Narji. Duh, Pak Narji. Pak Narji itu jangan gagal fokus. Ini bukan masalah gagal fokus. Terus apa? Kita harus apal bagaimana bentuknya. Senyumnya, alisnya, bibir. Udah. Haikal aja hafal. Ini bukan masalah apa-apa. Jangan sampai kita itu salah orang. Untuk mencegah dokter itu masuk ke kampung kita. Ngerti gak sih? Ya, ngerti. Sari sih sebenarnya suka sama dokternya. Masih kecil ngomong suka-suka. Kenapa, Nari? Bunyi apa lu? Narji kenapa sih? Ya, jangan jantungan. Wah, Pak Lurah nelpon. Siap, Pak Lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Narji, saya ada yang lupa. Begini, Haji Narji. Tolong ambilin speaker yang dipinjam sama kampung sebelah. Itu speaker kita. Bisa kan? Siap, laksanakan. Jangankan ngambil speaker. Ngambil musolanya saya sanggup. Kan main. Yaudah, tolong diambilin ya. Siap. Laksanakan, Pak Lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Pak Narji? Saya sebagai petugas keamanan kampung ini, saya mendapatkan perintah dari atasan saya. Ini sangat penting, saya harus laksanakan sekarang. Tunggu dulu, itu terus gimana dong dokternya? Oh, iya. Ini tolong dijaga ya. Jangan sampai hilang. Ya. Apalin wajahnya. Iya. Nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sih, Man? Teman-teman, sini berikat pada lu. Tiup. Bapak Indra Sobri Lukman. Ada kabar ngeri. Apa sih, Man? Itu di belakang. Belakang sono. Di belakang. Dokter, wow. Alamak, sungguh ngeri. Terus kalau ada dokter kita gimana dong? Harus apa? Sudah. Mama. Kita harus tenang menghadapi ini semua. Nah, kita harus mengambil tindakan. Tindakan apa? Cepat sekarang kita cegat dokter itu. Ayo, cepat lakukan. Tutup, cepat. Geser. Lupa. Itu. Aduh. Apa-apaan sih kalian ini semua? Portal pakai ditutup segala. Pak dokter, nggak usah banyak bicara. Sini Pak dokter, sini ya, mendekat ke saya. Cepat pegang dia. Talinya. Pegang ya. Apa-apaan nih? Lepasin dong. Ayo diikat. Pak dokter, yang paling ganteng demi maaf gantengan Lukman. Udah, Pak dokter, udah nggak usah banyak nanya deh. Udah, sekarang ikat semuanya, ikat yang keras. Aduh. Saya mau diikat begini sini. Cepat, diam dulu aja, Pak. Lepasin. Bapak gak usah banyak bicara. Bapak ini kan dokter gigi, makanya kami ikat. Iya, biar Pak dokter gak bisa ke balai desa. Terus gigi kita aman deh, iya gak? Kalian itu salah, saya ini dokter sunat. Tuh, mau menghadiri undangan dari kampung sebelah. Ada acara sunatan massal. Gimana ceritanya? Sunatan massal? Iya, beneran nih. Berarti kita salah. Aduh. Udah. Sobri, cepet. Usah banyak tanya. Cepet.
Udah, Terus, Bapak, Lukman boleh ikut ya, Pak? Boleh. Lah, kok disunat lagi kamu? Enggak sih, orang mandunat. Ya, Pak. Ya, Pak, ya, ada, Pak, ada. Wah, oh iya, Kak, betul kan? Balai di mana ya? Ya, jadi itu Bapak, Kak, gimana? Pi? Udah ikutin aja ide aku. Assalamualaikum.